tahun 1913, Kiai Tholib yang waktu itu duduk sebagai kepala desa pertama dibuat bingung tak karuan dengan datangnya sebuah malapetaka. Malapetaka itu berupa bahaya kelaparan, paceklik, penyakit aneh atau yang sering disebut dengan istilah paceklik. Perkenalkan, saya Bapak Sui, ini anggota kerabat Labuan di Desa Kedung Salam, dan acara Labuannya dilakukan di Pantai Hengdiep. Okay. Dan ini tempat ini adalah petilasan yang biasanya sering disebut dengan sebutan lumbung. Ini petilasan dari salah satu tokoh yang buka kerawang untuk Desa Kedung Salam. Nah, ini warga-warga di sini sedang bergotong royong untuk mengerjakan apa yang diperlukan untuk melaksanakan tradisi Labuan. Ini semua sifatnya gotong royong dari orang yang punya hajat, sebagian juga dari kerabat-kerabat di dekat lumbung ini, yang berdomisili di dekat lumbung. Sebenarnya sebuah tradisi, sebenarnya ini tidak ada kaitannya dengan Maulud Nabi sebenarnya. Ini kan tradisi pada waktu itu terjadi pagebluk atau kalau istilah sekarang pandemi. Nah, pada saat itu waktu buka kerawang di Desa Kedung Salam ini terjadi pagebluk pandemi yang sangat dahsyat lah. Terus tokoh kami diantaranya Mbah kepala desa pertama dengan saudaranya yang bernama Mbah Hatun itu melakukan semedi, istilahnya meditasi di Pantai Hengdiep, ketepatan di Gunung Kombang, dan ada ilham atau wangsit yang menyatakan bahwa kami warga harus melakukan upacara tradisi larung sesaji yang saat ini masih terus kami lestarikan tradisi. Biasanya untuk tanggalnya ini biasanya dihitung hitungan tahun Jawa. Bulan Jawa biasanya tanggal 13 malam 14. Jadi 13 malam 14 kita lakukan upacara larung sesaji tadi. Dari tadi saya tidak melihat perempuan, Pak. Apakah itu dalam termasuk tradisi ini? Ya, itu tradisi memang. Jadi khusus untuk tradisi ini, adat ini yang mengerjakan harus laki-laki. Soalnya pernah terjadi, suatu saat ada salah satu istri dari pejabat yang sebenarnya sudah kita peringatin, tapi beliaunya menginginkan ingin tahu bagaimana pelaksanaan persiapan untuk acara upacara Labuan, dan saat itu ada kejadian yang ganjil gitu loh. Jadi masakan semuanya tidak bisa masak. Jadi mentah sampai acara mau dilaksanakan. Begitu hal itu terjadi, terus sampai saat ini kami tidak mengizinkan untuk perempuan ikut melakukan kegiatan di sini pada saat-saat akan ada upacara lagi.
Ya, ini sudah menjadi apa ya, ya tradisi juga. Kan adat kalau melakukan saat ini, saat kita melakukan kegiatan persiapan ini, kita diwajibkan untuk berpuasa. Untuk yang untuk orang-orang, saudara-saudara kita yang membantu mempersiapkan ini. Kamis Kliwon, tanggal 10 Oktober 2022, tahun Ihe atau 13 Maulud 1444 Hijriah, kita melakukan ritual lepas sesaji ini sudah yang ke-113. Sehingga tidak salah bila acara ini merupakan adat asli yang lahir di Desa Gedung Salam secara turun-temurun dan merupakan kewajiban bagi kita untuk terus melestarikan adat ini sebagai aset budaya yang betul-betul harus kita jaga. Setelah persiapan selesai, kita jam 3 kita berangkat ke Pantai Ngeliep. Di Pantai Ngeliep kita langsung menuju ke Gunung Kombang. Tepatnya ada batu di situ yang menjorok ke laut. Kita gunakan itu. Yang tempat di situ adalah tempat yang pertama kali digunakan Eyang Atun dan Eyang Kiai Tolib selaku kepala desa pertama untuk semedi yang pertama kali, yaitu di bulan Sapar. Kali ini tanggal 10 Oktober 2022
Labuan sudah yang ke-113. Nah, kegiatan kita adalah di sini kita melemparkan atau membuang kepala, kulit, kaki dari hewan yang kita sembelih tadi dan ditambah dengan sebagian darah. Tujuannya adalah untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan untuk keluarga dan untuk masyarakat Desa Kedung Salam pada umumnya. Itu kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini. Setelah ini selesai, kita akan kembali ke Rumah Lumbung untuk melaksanakan selamatan di sana. Jadi habis ini kita langsung ke sana, kita akan selamatan gendurianan di sana sampai dengan selesai. Itu kegiatan kami pada siang hari ini. Untuk kali ini, jadi turunan pertama adalah Eyang Atun itu sendiri. Beliau mempunyai anak 4, yaitu ya anak yang kedua Mbah Salbiah. Dari Mbah Salbiah mempunyai anak 1 lagi, anaknya 7. Ini merupakan keturunan yang ke-4 Bapak Kaseno ini. Jadi dari Buyut Atun turun ke anak, turun ke cucu, sekarang turun ke Buyut Kaseno yang melakukan atau yang memimpin Labuan kali ini.